Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Oke, gimana kabarnya? Sungguhan kayak motivasi itu jelek banget, nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena kebanyakan main Instagram ya? Pusnya nggak ada. Pus. Oke. Oke. Press circle to start. Kucingnya nggak ada. Kok weird? Kok weird sumpah. Bentar ya sih. Ini mungkin agak dingin ya. Gak tahu. Semoga moodnya Boita jadi lebih baik ya. Ada sih mendengkur. Ini gimana sih? Volumenya. Iya, aku baru tahu kalau kabelnya itu bisa nyala. Itu lewat video YouTube-nya seseorang, kayak, hah? Ternyata bisa nyala, gitu. Oke, ini dia. Kita menjadi seorang seekor meng ya. Outsiders. Oke. Kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dieksplor di sini. Kita dapat banyak sih kayak music sheets, terus poster. Kita udah diberitahu sama kayak bebaskan kami gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, Momo. I
as you wish. Okay. Ah, dikunciin. Mau. Astagfirullah, dikunciin dong. Ya udah deh. Terus sekarang kita kemana? Objektif kawan. Objektif. Objektif. Oke. Okay. Aku main dulu sih. Terus. Waduh, kita lupa nanya kemana. Oh. Bentar. Kita lihat dulu. Kalau nggak ada jalan lain, berarti kita naik sini. And this. Oke, kemana? Oke, udah sampai. Terus ini buntu. Bentar ya. Ini sama pakai mouse ya. Jadi mungkin aku tak begini. Nah, sama WASD. Nah, begitu. Gimana ya? Di sini. Enggak kan? Saya lihat dulu. Wow. Tiba-tiba saja Bung kaget. Rooftop. Tanda panah. Kita coba ikuti. Oke, nge-save. Oke, kita coba ikuti tanda panah ya. Bentar. Iya, dan kemana? Oh, bisa turun. Dipanggil dulu ya, tekniknya adalah dipanggil dulu gitu, terus kita lari lewat celah-celah pintu. Oke, okay. Celah-celah kayu. Oh come on, aku kemarin lupa lari itu apa ya. Saya lihat sini deh, key bending, karena ternyata setting di key bending itu penting banget untuk optimalnya gameplay gitu. Oke, okay, so far so good. Shift dan ALT. Back and resume. Alright. Lihatlah itu. Banyak temu bot ya, kita harus lari. Apa gini aja ya? Jadi tekniknya begini. Lari, everybody. Oh, naik. Aduh.
harusnya naik situ ke boxnya. Ke boxnya. Udah bener banget pengalian isu nih. Bagus ya, bagus ya. We know something. Oke, kita coba lagi. Oke, kayak deg-degan sih, cuman lagi itu kayak ke push ya. Pengalian isunya harus bagus nih. Lari, tadi aku nggak tahu lari kemana, makanya kayak, oh man, kemana nih? Kayak, wah, barangkali kayak yang aku terbawa kan kita bisa, oh lorong sini, itu bang, kayak, lo kok buntu? Terus akhirnya kemakan deh sama tengubut. Begitu, sabar ya, we through this together. Gak apa-apa, gaming itu memang dari dulu gitu, dari aku kecil itu memang kayak gitu, kayak apa ya, gak iso langsung on point gitu loh, gak bisa mulai dulu. Olah kok kesini. Tinggal naik gitu loh, dan we're done gitu. Aduh, apa yo, kenapa yo biasanya gak gini? Iya rek, koy ojo sering-sering main Instagram. Debu Instagram kan menyenangkan gitu. Tapi kayak enggak terlalu banyak insight yang masuk ke kepalamu dan akhirnya kamu jadi overwhelmed sendiri. Sesak napas ya. Ayo, stage
sini belum selesai. Dulu ya, tiba-tiba kan nggak lucu gitu kalau ada mereka di depan. Oke, kita jalan pelan-pelan, jangan sampai kelunting ha, karena jika kelunting akan berbahaya. Iya, sejauh ngkon suara-suara. Oke, oh ada rimba, dengan pa. Sebenarnya ini ingatannya B12 apa ingatan kita sih? Mereka itu kayak kotak kegelapan ya awalnya. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk memasang neon atau lampu-lampu lah kayak menghiasi kota mereka. Kayak mereka tahu ada kegelapan sedang berkuasa, tapi mereka ingin menghibur diri pakai neon-neonan gitu. Dan orang-orang yang dibawa pergi sama golongannya Zerg ya, atau orang yang jahat itu nggak pernah okay. Tapi orang-orang masih berharap orang-orang yang hilang itu bisa dikembalikan sih ke masyarakat. Dan orang-orang merindukan melihat seperti di luar ya, outside itu kan area luar gitu. Oke, kita dapat memori baru. Masih panjang perjalanan kita. Di 12 temenin aku kok. Ojo, bukan. Suka masuk. Terus kita kemana? Wih, futuristik sekali. Terus. Gak bisa. Terus kita harus ke mana? Oh ini. Ciusan. Enggak dong ya. Masa? Bentar. Gak ada. Ya segini-gini. Kita kembali ke satu tingkat di bawah. Jalan kita itu sudah mulai disuruh berpikir ya. Jadi kita boleh kok ngambil kanan atau kiri. Tapi kita sendiri yang tentukan arahnya. There over there. Iya. Tungguin nih. Iya dah. Nah itu detail-detail kecil seperti itulah yang harus kalian ketahui. Terus. Ke sana ya. Disuruh ke sini. Ah.
barusan nih, sembuhan. Tapi arah mapnya tuh kesini. Gimana tuh? Sana itu juga nggak tua. Sih aku penasaran sih. Bentar ya. Oh begitu. Oh dibuat tempat transit aja. Oke. Wah apa nih? Dengan suara-suara ya, iyalah kota. Kok kita disuruh begini lagi? Oh, I see, bentar. I know, aku ingat tentang drum. Emang kita turun biasa aja gak bisa, ta? Harus pakai drum itu, ta? Emang ada apa sih di bawah? Aduh, gak ada apa-apa sih di bawah. Gugugaga. Atau dipakai untuk menghancurkan sesuatu ya drum itu. Kita coba dulu aja. Kalau wafat ya sudah. Disuruh naik. Nah. Terus. Oke, momentum. Mana nih momentumnya nih? Kawan. Oke. I see the moment. Jadi begini, kita nggak boleh lebih jauh. Oke. Everybody. Nah, skill parkour kita mulai diuji ya ini ya. Nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu itu aman-aman aja, everything it's okay my baby. Tapi sekarang udah disuruh kayak berpikir, oh ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini, begitu. Oke deh. Oke, safe zone. Alright. Nah, kan. Kok kotanya udah kayak penuh dengan jaring laba-laba akibat infeksi tengu ya? Ululu. Kalau turun tiba-tiba datang tengu gak lucu nih. Sumpah. Turun ada tengu nggak lucu guys, sumpah. Wadah. Aduh, iya dong. Wah. Aku kayak lebih sesek di sini daripada di sini. Like teman-teman mungkin gamer YouTuber lainnya kayak cerek-cerek kan ya. Wah. Kayak itu lebih ke arah ketenggengan kadang-kadang like di situasi seperti ini kan tapi. Agrodak kerungu blok. Oke. Okay. Dan
apa ya cerewetnya Bu Ita, setelah semuanya berlalu baru cerewet, tapi ketika itu terjadi kayak aku harus menghadapinya dengan tenang ngono. Oke, okay. Here we go again. And up. Sek, kita pikirkan nge-map dulu ya. Dalam artian kita berpikir escape plan kita kemana begitu. Iku gak iso rek. Sing iku lho gak bisa. Buat mana ya? Sek, kita patroli. Sesuatu sih, itu kan ada tombol listrik ya, apakah kita punya weapon semacam itu kayak dijebak di satu tempat terus di listrik akhirnya nggak mereka ngajar lagi. Tapi bisa nggak sih, nyoba dulu aja ya, let down ya sudah, let meninggal ya sudah. Backdoor. Si, aku penasaran. Hold the backdoor ya. Apakah nanti kalau kita tekan lagi, itu akan buka ke kita, ngono loh. Si, aku ingin mempelajari sistemnya dulu, sistem weapon yang kita punya, trap yang kita punya, momentum yang kita punya, ingin tak olah dulu, gitu ya. Jadi sabar-sabar. Gak iso langsung goals, langsung pinter ngono gak iso, rek. Ya kita main sinau ya, trial and error. Oke nih. Oh, apakah? Tapi lek di dipindah, mereka juga bisa lompat-lompat enggak sih? Coba sih. Sesuatu. Oh penasaran, sungguh penasaran. What should I do to get it off? Sabar ya rek yo. Like menurut pemikiran singkat, mungkin kita tuh mek disuruh mengalihkan tengu-tengu itu ke sisi seberang intinya.
aku sih. Cuman caranya gimana aku sih gak ngerti. Kita masuk nih. Kita masuk. Produk, langsung. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kita distract, harus distract nih kayaknya. Atau gini yo, kita ngeong, ya, kita ngeong. Terus mereka pindahkan ya. Nah kita balik ke sana, ke sangkar. Terus ngehacknya dari dalam. Lah, itu bisa dilakukan, wah. Ciamik banget. Capek banget bakal 100% terbebas dari tangguh-tangguh itu. Itu sih yang mungkin bisa aku pikirkan sementara waktu ini. Itu gini. Ya, kan begini nih. Baik ya. Gini wes, ini ya, cek misal kita jumping nggak usah ke tanah deh, dari tong kita ke, oke, we do it fast ya. Oke, super cek terus. Terus kemana? Habis itu. Harusnya benar sih. Kayak genre mainnya gitu loh. Sih, oke. Atau gitu ya? Atau kita coba terobos dulu, baru kita ngunci diri kita dari sisi seberang. Ya apa? Nyoba wis. Sih. Ada dua opsi, antara kita jebak mereka dulu terus lompat ke tong dan lain sebagainya, atau kita gojek dulu mereka, nanti kita ngunci diri kita sendiri dari sisi seberang. Sih, misalnya, kita nggak ngehack dulu. Ada hack-hack di belakang lo kan, sudah kuduga. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara begini. Oh, kenapa tidak kelihatan dari tadi? Kan saya tidak susah mapping. Oke ya, kita
macet banget lah. Gak nutut guys. Aku bener-bener dipancing ayo ke pinggir. Lek dipancing ke tengah iku gak iso, momentumnya terlalu singkat untuk kita bisa apa ke kiri dan ngehack itu kayak butuh waktu sepersekian detik ngono lho. Sebener-bener dipancing ayo, bener-bener di pancing. Ya oke tapi yo. Lek kita ngehack dari angel sih. Tinggal pelaksanaannya. Sih, kan border nih. Dah, terus. Sih yo, beri aku waktu untuk berpikir. Kan aku ya ngehack. Mereka tidak berguna. Harusnya aku bisa. Chaos season lah. Jangan dong.
udah putus asa loh sumpah. Kayak ini gimana ini. Okay, safe zone. Another tengah bot. Waduh. Aduh. Aduh, jangan di awakening dong. Aduh, nanti netes jadi gimana? Bentar, mapping dulu. Satu-satunya jalan itu ya itu. Takutnya telur-telur ini nantinya. Nantinya menetas begitu. Itu kita bisa lihat ya, ada balok. Kita harus naik dari yang merah ke balok tersebut. Aku takut netes dan jadi orang gitu loh. Ya, sabar. Oh enggak jadi orang ya. Hah? Apa? Apaan? Kandang macan, saudara-saudara. Apa tuh? Udah ya. Gimana? Gimana? Gimana aku harus menyikapi semua ini? Oh, kon, engkon. Lek wis musike tegang ini iki. Creepy banget, gak nyaman banget. Creepy banget, aku takut sumpah. Aku takut guys. Cius, takut. Masalah lagi serem banget. Kan ono kan, tengu kan. Oke, kita harus bagaimana? Kita harus lari kemana? Ikut sih. Nah, kita nggak tahu tujuan kita. Dah, aku jangan-jangan ke lampu itu ya. Ada yang terjadi. Padahal kita udah deket banget sama mereka. Mereka nggak tahu kita di sini. Bentar. Kayaknya paling aman. Yuk kita nyebrang ke sono. Karena di sana buntu. Oke wes. Wow.
Oke, wes gini aja wes. Karena Buita sudah tidak mampu lagi untuk berpikir. Kita tutup dengan kematiannya sekarang ini. Ya pun kasih sekali. Walah neng. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan maaf kalau memang Buita nggak akan nge-cut proses kita berpikir, karena itulah esensinya kita memainkan game ini, yaitu berpikir. Oke, wes. See you in the next video. Jangan lupa sebrek, ebrek dan loncengnya. Wes, see you. Ciao and down. Bye bye. Membangun hal yang menakutkan dari wujud tengubot. Biasanya kan kayak sesuatu yang menakutkan itu grande ya, kayak wujudnya menyeramkan lah atau enggak. Tapi ini ketakutan yang dibangun dari intensitas atau ketegangan atau ya apa ya, ya iku. Jadi it's good job banget untuk Stray. Bahkan desain monstermu itu enggak semenakutkan Little Hope, tapi kamu berhasil untuk membuat aku takut. Iya, limit takutnya Buita itu kayak setipis tisu gitu loh. Jadi kayak titik 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 titik. Bye.